Oke guys, balik lagi di channel Rahan Tutor. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial cara membuat cetak-cetuk efek hitam ya guys. Tapi sebelum ke videonya, jangan lupa kalian subscribe, like, dan komen, dan share ke teman kalian. Kita jago tutorialnya. Yang pertama kalian masuk ke aplikasi Skin Master, lalu buat proyek baru dan pilih rasio 16:9. Kalau sudah, kalian masukin video mentahannya yang kalian sudah record di Prepare kalian. Nah yang ini, untuk contoh mentahannya adalah seperti ini. Oke, kita lanjut. Sekarang kita mencet videonya, lalu kalian zoom aja, kalian zoom seperti ini. Oke, kalian sudah kan checklist, lalu kalian pilih lapisan dan pilih media, terus kalian masukin video mentahnya. Video mentahnya ada di deskripsi. Kalian mencet yang ini lalu pilih yang full. Oke, kalau sudah kalian mencet lagi video lapisannya, lalu kalian kunci kromanya aktifkan. Untuk warnanya kalian pilih warna hijau. Oke. Kalau sudah, kalian hilangkan lingkaran emote-nya, cuy. Nah, ini kan masih ada lingkaran emote-nya, kalian hilangin aja. Kalian cari di mana emote-nya itu atau lingkaran emote-nya itu hilang. Oke, bentar saya cari dulu. Oke, kalau sudah kalian angkas bagian kiri playhead dan hasilnya akan seperti ini. Oke, kalian cari atau pergi ke detik 5,8 atau 5,800, pokoknya kalian ke detik 5,800 ya cuy. Nah di sini kalau sudah kalian mencet videonya, lalu kalian pilihkan gunting, lalu kalian pangkas ke kanan playhead. Kalau sudah kalian pilih yang ini, lalu kalian tangkap dan simpan. Otomatis gambarnya sudah tersimpan. Kalau sudah kalian pergi ke aplikasi PixelUp, lalu kalian latarnya kalian ubah menjadi gambar yang kalian simpan tadi di Game Master, yaitu di Capture. Nah yang ini. Oke. Kalian pilih yang ini. Lalu kalian checklist. Lalu kalian ini tag-nya kalian hapus saja, kalian tambahkan dari galeri, lalu kalian pilih foto profil kalian. Kalau sudah kalian atur aja seperti ini, pokoknya kalian atur aja seperti ini aja. Oke, kalau sudah kalian checklist, lalu kalian taruh aja di sini. Nah, kalau sudah kalian pergi sini, lalu kalian pilih yang stroke. Sebenarnya kalian aktifkan, lalu pilih warna merah, dan stroke weight-nya kalian ubah menjadi 10 atau 7. Bisa 7 aja. Kalau sudah kalian save aja video gambarnya. Kalau sudah, kalian balik ke isi aplikasi Game Master, lalu kalian pilih media dan pasukan gambar yang kalian tadi save di PixelUp yang ini. Kalau sudah kalian durasinya samain aja sama lapisannya. Kalau sudah kalian ekspor video yang ini. Oke, kita lanjut ke aplikasi Capcut. Kalian buat proyek baru, lalu masukin video yang barusan kalian ekspor di Game Master. Oke, kalau sudah kalian tambahkan audio. Audionya kita akan mengekstrak aja. Kalian pilih yang ekstrak. Lalu kalian pilih video yang sama. Yang ini.
Kalian sudah kalian import audio saja. Dan kalian pencet musiknya, lalu kalian pilih sesuaikan pemotongan. Kita akan mandi beatnya. Bagi kalian tidak tahu beat-beatnya, kalian bisa tandai di titik-titik yang saya sudah sediakan. Gimana cara tandai beat-beatnya? Langsung saja kalian putar dan tandai di setiap beatnya. Oke, sudah tandai beatnya, kalian potong-potong aja videonya sesuai dengan tanda beatnya. Sampai tanda beat yang terakhir ya cuy. Oke, kalau sudah kalian balik ke sini ke awal video atau potongan yang pertama ini, kalian pencet videonya, lalu ambil animasi, pilih yang masuk dan kasih animasi masuk shake 1. Untuk durasinya kalian fullin aja. Oke, untuk potongan yang ini sampai potongan yang terakhir, kalian kasih animasi. Kalian kasih animasi, lalu pilih masuk dan pilih yang namanya itu rock vertikal. Semuanya ya cuy, sampai potongan video yang terakhir. Untuk durasinya kalian fullin aja. Nah, kasih efek rock vertikal ke seluruh potongan video. Oke, kalau sudah semuanya, kalian hapus aja watermarknya. Lalu kalian pergi ke sini, lalu kalian pencet yang ini. Kalian kasih yang namanya itu white flash. Yang ini, kalau sudah kalian terapkan ke semua. Oke, kalau sudah videonya sudah jadi, kalian bisa langsung save aja videonya. Dan mengasihin dulu tutorial dari saya. Semoga bermanfaat dan see you next video.